Aku cakap bodoh kan korang marah. Aku cakap bongok kan korang marah. Yang ada bini baik peluk bini, buat anak ke dalam rumah. Jangan pergi mana-mana. Buat anak lagi senang. Buat anak lagi senang. Assalamualaikum geng, dan salam sejahtera kepada rekan-rekan semua. Semoga yang tengok video saya kali ini diberikan kemurahan rezeki, dilancarkan segala urusannya, amin. Okay, kita tengok dulu, okay? Nanti saya jelaskan macam mana kronologinya, macam mana. Inilah. Itulah geng. Kerajaan Malaysia kan dah bagi amaran dah, jangan berkumpul-kumpul, duduk rumah. Semua orang nak raya, siapa tak nak raya geng? Aku pun nak raya, tapi tak boleh raya, tak boleh kumpul-kumpul. Yang ada bini baik peluk bini, buat anak kat dalam rumah. Jangan pergi mana-mana. Buat anak lagi senang. Yang tak ada bini lah, duduk diam-diam. Sembahyang, mengaji, sembahyang mengaji lah. Macam tu lagi baik. Yang ni pula nak berkumpul-kumpul buat apa? Memanglah doa selamat tu penting, tapi jangan berkumpul-kumpul. Kan dah kena tangkap. Salah korang sendiri, korang buat apa berkumpul-kumpul? Kalau mu nak solat apa? Solat pula. Kalau mu nak doa selamat sendiri-sendiri je lah kat dalam rumah. Jangan berkumpul-kumpul. Macam-macam lah pula. Jangan buat macam negara korang sendiri. Tentunya negara aku jugalah. Kita ada kat negeri jiran geng, bukan kat negeri sendiri. Kita kena ikut aturan juga. Jangan buat aturan sendiri. Kalau kerajaan Malaysia telah memberikan aturan, macam mana pun kita kena ikut. Kita kena sedar diri juga geng, kita ni menumpang. Jangan buat hal sesuka hati. Jangan buat aturan sendiri. Saya tak menyebutkan ni orang mana menjaga kode etik jurnalistik. Saya tak membackup mana-mana pihak lah. Saya cuma sarankan, di time pandemik ni, korang jangan bagi mana-mana. Kan dah, kerajaan Malaysia kan dah bagi aturan dah, dah bagi amaran. Duduk dalam rumah, lockdown. Jangan pergi mana-mana. Kalau nak belanja boleh belanja. Keluar seorang tak apa, dalam satu rumah tu seorang je boleh keluar. Masjid pun tutup, tak boleh pergi sembahyang. Pula korang pergi doa selamat ramai-ramai, berkumpul-kumpul. Aku cakap mu bodoh, mu pula marah nanti. Cakap bangang, mu marah. Nanti aku cakap tak reti bahasa kan, korang marah pula. Korang kecam aku. Aku bukan nak menjudge korang lah. Aku cuma bagi arahan. Bukan bagi arahan jugalah. Apa, bagi tahu. Kalau di time pandemik ni, korang jangan buat sesuka hati. Jangan sampai polis tangkap. Kita kena jaga kita sendiri. Lagi korang kosong, yang ada permit pun kena tangkap. Jangan kena yang ada permit, yang IC pun kalau berkumpul ramai-ramai kena tangkap juga. Takkanlah korang tak baca kat Facebook tu, banyak yang kena tangkap. Lepas tu korang pula ada hati nak berkumpul-kumpul lagi. Jangan buat macam tu geng. Hormat sikit aturan negara Malaysia. Kita ni kat sini menumpang. Aku tegaskan sekali lagi, kita ni kat Malaysia ni menumpang cari rezeki yang halal. Jangan buat aturan sendiri. Kena ikut juga SOP. Thank you.
Ni lokasi dia kat Selayang. Depan Selayang Mall, rumah kedai. Itulah. Kena tangkap habis. Jumlah yang kena tangkap 30 orang ah. Member cakap satu orang boleh jamin 10,000. Kalau 30 orang 300,000. Ha. Mana nak cekik duit, babe? Nak jagit 10 ya sehari tak boleh. Kerja pun tak kerja, lagi nak bayar denda 10,000. Semoga lah korang tenang di alam jail tu kan. Semoga lah korang tenang di alam sana. Saya doakan semoga korang baik-baik saja, okey? Okeylah. Mungkin cukup sekian video saya kali ini untuk korang semua. Jaga diri baik-baik, jangan buat hal. Okeylah. Kita jaga kita, okey? Semoga korang semua selamat, terhindar dari jangkitan COVID-19 dan dipermudahkan segala urusannya, amin. Kita ni sebagai TKI di Malaysia kena saling membantu, tolong menolong. Mana yang ada duit lebih tu, bila ada kawan yang memerlukan, bagilah pinjam. Jangan kedekuk. Aduh, pendendah. Nak cari duit 10 ya susah boh, lagi nak bayar apa 10,000. Sabar. Baik, kalau korang bosan sangat, tak apalah. Mau buat apa kumpul-kumpul. Nanti mau masuk penjara, lagi senang makan free dalam bos. Tak payah pening-pening fikir kerja. Makan je situ, tidur je situ. Ha. Nak sangat kan berkumpul-kumpul? Ha, kat dalam penjara tu pun korang kumpul-kumpul juga. Okeylah, semoga korang sampailah kat negeri asal awak. Negeri asal aku jugalah. Okeylah, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tentunya share kepada rekan-rekan semua agar semua tahu, okey? Share di Facebook, di Instagram, semua share. Thank you.